Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hari ini kita akan memulakan pembelajaran kita bagi modul Vehicle Predicate Maintenance. Kod modul A112124, subtopik sistem penyejukan enjin kenderaan. Okey. Saya akan bagi sedikit mukadimah apa itu sistem penyejukan enjin kenderaan. Okey, sistem penyejukan enjin kenderaan ini merupakan satu sistem yang agak penting bagi sesebuah kenderaan. Okey, jika tiada sistem penyejukan enjin ini menyebabkan boleh saya katakan akan terjadi enjin itu menjadi panas yang melampau ataupun overheating. Okey. Dan seterusnya boleh menyebabkan kerosakan pada enjin tersebut. Jadi, pentingnya sistem ini pada kenderaan untuk sesebuah kenderaan ataupun enjin itu dapat mengekalkan suhu kendalian. Okey. Bagaimana cara bekerja, saya akan terangkan dengan lebih detail selepas ini. Tapi sebelum tu, suka bagi saya untuk menerangkan jenis-jenis pemindahan haba. Okay, terdapat tiga jenis pemindahan haba. Yang pertama adalah pengaliran ataupun conduction. Yang kedua adalah sinaran ataupun radiation. Yang ketiga ialah olakan ataupun convection. Okey. So saya akan terangkan lebih dalam lagi setiap satu jenis pemindahan apa ini beserta dengan contoh. Okey. Yang pertama tadi pengaliran. Okey, apa itu pemindahan haba secara pengaliran? Okey. Pemindahan haba berlaku apabila sesuatu objek bersentuhan dengan sumber haba. Okey, sumber haba apa? Okey, sumber haba yang kita tahu adalah api. Betul? Okey, api. Api akan menghasilkan haba yang panas. So, kalau kita tengok pada gambar rajah di bawah, okey, ada sebuah kuali. Di mana di dalam kuali ini ada sebiji telur yang dipecahkan. So, untuk menggoreng telur ni, kuali ni mestilah panas. Kalau tidak, telur di dalam kuali ni tidak akan masak. So, jadi untuk panaskan kuali ini perlu diletakkan di atas dapur yang ada api. So, api itu akan bersentuhan dengan kuali dan menyebabkan pemindahan haba daripada api dapur kepada kuali. Dan apabila bersentuh, kuali ini akan menjadi panas. Apabila panas, telur di dalam kuali ini akan masak. So, di situ kita boleh tengok ada connection. Maksudnya, daripada api, haba, kepada kuali, pemindahan kepada kuali, dan kuali kepada telur. So, kita akan, di situ adalah pengaliran. So, ini yang dipanggil jenis pemindahan haba secara seterusnya pengaliran. Yang kedua ialah olakan ataupun convection. Apa itu olakan? Olakan adalah cecair ataupun gas panas dialihkan melalui sesuatu komponen yang sejuk. Okey, sebagai contoh yang kita boleh tengok dekat bawah ni ada sebuah cerek yang berisi air yang diletakkan di atas dapur. Okey, asalnya air ini adalah air yang sejuk. Okey. So, apabila diletakkan di atas dapur yang ada sumber haba, okey, haba ini akan memanaskan air. So, berlaku olakan di dalam cerek ini. Maksudnya, okey, kita boleh perhatikan cool molekul, maksudnya molekul yang sejuk dan warm molekul. So, warm molekul ni akan berlaku olakan di dalam cerek ini
dia akan menukarkan daripada molekul yang sejuk kepada molekul yang panas. Dan di akhir sekali, keseluruhan air di dalam ni akan menjadi molekul yang panas. Okay, itu adalah contoh untuk jenis pemindahan haba secara olakan. Okay, seterusnya kita pergi kepada jenis pemindahan haba secara sinaran ataupun radiation. Okay, apa itu sinaran? Sinaran ialah haba dipindahkan kepada sesuatu objek melalui ruang. Okay, sebagai contoh kita boleh tengok pada gambar rajah di bawah. Ada sebuah matahari dan ada sebuah bumi. Okay, kita memang kita tahu matahari menghasilkan ataupun membebaskan haba yang panas. Apabila matahari naik tinggi dan membebaskan haba, kita yang berada di bumi akan terasa panas matahari. So di situ berlakunya pemindahan haba kepada sesuatu objek atau objek itu kitalah. Kita berada kat bumi ni yang dilepaskan melalui ruang. Maksudnya ruang tu di ruang atmosfera, kita akan terasa haba panas matahari. Okay, walaupun jauh, kita akan rasa panas dia. So tu yang dipanggil sinaran. Ataupun contoh lain yang boleh saya bagi seperti oven. Okay, oven yang mak kita guna dekat rumah tu yang nak masak kuih raya. Okay, mak kita masukkan kuih raya yang dia buat ke dalam oven. Dia, mak kita setkan suhu berapa yang mak kita nak pakai. Lepas tu dia tekan butang stop. Butang start. Dia tekan butang start. Plate besi yang berada pada oven tu akan memanas. Okay, plate besi yang di atas dan di bawah, dia akan memanas dan membebaskan haba melalui ruang. Maksudnya dia tidak bersentuhan. Maksudnya dia apabila panas, dia akan membebaskan. Okay, dipindahkan melalui ruang. So, kuih yang berada dalam tu akan masak. Cukup masa dia akan masak. So, apabila masak, haba tu diberhentikan ataupun di stopkan. So, dikeluarkan. So, itu yang dipanggil sinaran. Melalui sinaran. Okay. Apa itu sistem penyejukan? Seterusnya, sistem penyejukan adalah memindahkan haba hasil pembakaran di dalam enjin. Okay. Yang kedua adalah mengekalkan suhu kendalian, mengekalkan suhu enjin pada suhu kendalian. Okay, ini adalah apa itu sistem penyejukan enjin. Maksud dekat sini, memindahkan haba hasil pembakaran dalam. Sesebuah enjin yang bekerja ataupun yang bergerak akan menghasilkan haba, okay, yang panas. So, jika haba tersebut tidak dibuang ataupun dikeluarkan daripada enjin tersebut, dia boleh menyebabkan panas yang melampau. Dan jika haba itu juga tidak dibuang, enjin tersebut tidak dapat mengekalkan suhu kendalian. Okay? Apabila tidak dapat mengekalkan suhu kendalian, akan menyebabkan overheating. So, wajib ada sistem penyejukan enjin ni untuk mengekalkan suhu kendalian enjin. Itu apa? Itu adalah maksud sistem penyejukan. Okay, fungsi sistem penyejukan. Okay, fungsi sama seperti yang saya kata tadi adalah untuk memindahkan haba hasil pembakaran di dalam kebuk pembakaran pada sesebuah enjin. Dan pada masa yang sama, ia untuk mengekalkan suhu kendalian enjin. Dan yang kedua, cecair penyejuk di dalam enjin berfungsi untuk menyerap haba yang dihasilkan oleh komponen-komponen yang bergerak seperti ombur ataupun piston, injap dan lain-lain. Okay, cecair ini akan dialihkan ke dalam penyinar ataupun radiator. Okay, kita mungkin jarang dengar perkataan penyinar. Kalau kita sebut penyinar, apa penyinar? Kita mungkin tak tahu kan. Apabila kita sebut radiator, semua orang tahu radiator. Okay, tu penyinar tu dalam bahasa Melayu lah, dalam bahasa Inggeris dia radiator, yang dilengkapi dengan kipas penyejuk yang berfungsi untuk menghembuskan udara bagi menghilangkan haba. So, di dalam enjin ada radiator. Dalam radiator ada air yang akan mengalir masuk ke dalam enjin dan keluar balik masuk ke dalam radiator.
Okey. Air itu akan bertindak sebagai sistem penyejuk. Maksudnya akan menyejukkan atau membawa keluar apa-apa yang ada dalam dia itu untuk disejukkan. Dan masuk dalam dia itu untuk disejukkan. Okay, disejukkan melalui hembusan kipas tu. Kipas akan menyedut dan menghembuskan udara panas. Okey, untuk menghilangkan haba. Okey. Kalau kita tengok pada gambar rajah, okey, tengok pada gambar rajah ni, okey, ini adalah radiator ataupun dalam bahasa Melayu dia adalah penyinar. Okey, ini adalah radiator. Ini adalah kipas penyejuk dan ini adalah enjin. Okey, ini adalah enjin. Okey, di dalam enjin ada silinder. Okey, ada 4 silinder. Kalau enjin yang ada 8 silinder, 8 silinder lah. Okey. Apabila ada silinder bermaksud ada piston di dalam silinder. Okey, apabila enjin bekerja, piston di dalam silinder akan sentiasa bergerak. Okey, apabila bergerak akan menyebabkan berlaku kepanasan sebabnya di dalam ruang pembakaran akan berlaku pembakaranlah. Okey. Di dalam kebuk pembakaran akan berlaku letupan pembakaran. So dengan letupan pembakaran itu juga akan menyebabkan kepanasan. So kepanasan tu yang perlu dibebaskan untuk enjin ini mengekalkan suhu kendalian dia. Okey, kalau tidak akan berlaku kerosakan seperti gasket terbakar, blok bengkok, head bengkok. Okey. So dia mesti dilepaskan. So tugas cecair tu juga tugas cecair yang berada dalam enjin adalah bawa keluar apa yang panas untuk disejukkan. Dan cecair yang sejuk akan masuk balik ke radiator untuk membuang apa yang panas. So itu adalah kitaran dia. Okay, dia akan kita buat kitaran itu sepanjang enjin bekerja. Okay, terdapat dua jenis sistem penyejukan. Okay, yang pertama adalah sistem penyejukan udara, air cooling system. Yang kedua, sistem penyejukan cecair, liquid or water cooling system. Okey, saya akan menerangkan satu persatu apa itu sistem penyejukan udara dan apa itu sistem penyejukan cecair. Okey. Sistem penyejukan udara, air cooling system. Okey, digunakan pada enjin yang bersaiz kecil. Okey. Yang kedua, menggunakan bantuan udara sepenuhnya. Yang ketiga, udara akan melalui bahagian sirip udara pada enjin. Okey, kalau kita tengok pada gambar rajah di bawah. Okey, dia dikata digunakan pada enjin yang bersaiz kecil. Okey, kalau kita tengok gambar rajah ni, ini merupakan enjin motosikal. Okey, ni enjin, ni bahagian blok. Okey, dalam ni ada piston. Okey. So, ruang pembakaran berlaku di dalam kawasan ini. Okey. Kalau kita tengok blok ni dicipta bersirip. Okey. Sirip yang dibuat yang ada pada blok ni bukan saja-saja dibuat. Okey, ada tujuan dia. Tujuan dia adalah untuk sistem penyejukan. Okey, di mana apabila motosikal bergerak, okey. Apabila motosikal bergerak, angin pada udara akan terkena pada blok ni. Okey, apabila terkena udara tu, angin tu akan masuk melalui sirip-sirip yang ada pada blok ni dan sekaligus membebaskan haba-haba yang panas. So dengan itu dia dapat mengekalkan suhu kendalian dia. Okey, itu adalah fungsi utama dia. Okey. Tapi kalau kita tengok motor-motor sekarang ni, macam Wazuku ke apa, motor RS ke, Bentley RFS ke, sekarang ni kebanyakan dia dah ada tambahan sistem penyejukan dia tu, radiator. So dia, kalau kita tahu radiator selalu ada pada kereta kan, tapi sekarang ni kebanyakan motor dah pakai sistem penyejukan. So motor tu boleh jalan lagi jauh lah. Okay, kalau yang tak ada radiator mungkin untuk long distance tidak sesuai. Maksudnya dia berjalan berapa kilometer kena berhenti rehatkan. Sebabnya tak boleh sistem menyejukkan dia tu tak boleh tampung untuk menyejukkan dia tu dengan tempoh yang lama. Jadi dia kena berhenti sekejap biar sejuk waktu sambungan balik. Tapi jika dia menggunakan radiator, dia boleh teruskan perjalanan sehingga
beberapa jam dia sampai terus ke radiasi tanpa berhenti lah. Okay, itu ada tambahan menggunakan radiator. Okay, itu adalah untuk sistem penyejukan udara. Okay, seterusnya yang kedua tadi adalah sistem penyejukan cecair, liquid or water cooling system. Okay, cecair ini bertujuan untuk mengekalkan suhu enjin pada tahap yang optimum. Okay, suhu kerja enjin 80 hingga 90 darjah Celsius. Okay, ini adalah suhu kendalian enjin. Okay, ataupun suhu bekerja, suhu enjin bekerja. Okay, so yang ini suhu ni yang paling maksimum yang diperlukan pada enjin. Tidak boleh lebih daripada ini. Apabila lebih akan menjadi overheat. So, dan yang kedua menggunakan medium cecair penyejuk atau masih ini coolant ataupun air. Okay, boleh guna air maupun ataupun coolant. Okay, sistem penyejukan ini air ini akan dimasukkan melalui radiator. Okay, air itu ataupun coolant itu dimasukkan ke dalam radiator. Dalam radiator ni akan bersambung, okay, kepada enjin melalui hose. Okay, dipanggil lower radiator hose. Okay, dia akan masuk daripada bawah ni dibantu di oleh water pump. Okay, saya tak nak cerita lagi water pump, nanti saya akan cerita macam mana water pump bekerja. Okay, dengan menggunakan water pump, air akan dipump masuk ke dalam enjin untuk membebaskan haba yang ada pada enjin melalui air itulah, dan masuk kembali ke dalam radiator melalui apa, radiator hose. Okay, akan masuk di hose yang atas, masuk semula dalam enjin. Okay, kalau kita tengok pada radiator ni, ada daripada hadapan ada airflow. Maksudnya apabila kita bergerak, angin pada hadapan membantu untuk menunjukkan air yang panas dalam radiator tersebut. Dan di samping itu ada juga kipas untuk menarik dan mengeluarkan udara panas daripada radiator. Okay, so kitaran ini akan berlangsung sepanjang enjin hidup ataupun enjin bekerja. Okey, itu adalah dua sistem penyejukan enjin. Okey, yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi adalah yang pertama tadi. Seterusnya kita pergi kepada komponen sistem penyejukan. Yang pertama air tadi adalah sistem penyejukan. Kita dapat yang kedua adalah 8 komponen cecair. Pertama yang ada pada sistem penyejukan air. Okey, yang pertama penyinar radiator. Okey, radiator yang saya tunjuk tadi pada gambar rajah. Yang kedua tuku penyinar. Okey, macam pelik kan kalau sebut bahasa Melayu, tuku penyinar. Okey, kita jangan-jangan dengar tuku penyinar. Selalu kita sebut radiator cap. Kalau kita sebut radiator cap, orang selalu dengar lah, orang biasa. Okey, kalau kita pergi kedai spare part kata tuku penyinar, toke kedai tu pening. Tuku penyinar apa? Kalau kita sebut radiator cap, oh, ayo radiator cap ada. Okey, so radiator cap. Okey, yang ketiga kipas penyejuk ataupun cooling fan. Yang keempat tangki takungan, reservoir tank. Yang kelima pump cecair penyejuk, water pump. Yang keenam thermostat. Yang ketujuh water jacket. Yang kelapan radiator hose. Okey, ini adalah 8 komponen untuk sistem penyejukan air. So, kita akan go through satu-satu. Saya akan terangkan satu-satu apa itu radiator, radiator cap, cooling fan, reservoir tank, water pump, thermostat, water jacket dan radiator hose. So, saya akan terangkan dengan lebih detail lah setiap satu komponen ni. Okey, komponen yang pertama penyinar ataupun
radiator. Okey, menyingkirkan hapa yang diserap dari enjin ke atmosfera. Okey, maksudnya hapa yang diserap dari enjin akan masuk ke dalam radiator dan akan dibebaskan ke atmosfera. Okey, dengan bantuan kipas tadi, kipas penyejuk dan udara angin daripada luar. Okey, sirip ataupun fin dan tiup pada penyina disejukkan oleh aliran udara dari kipas penyejuk. Okey, maksudnya kuli fan ni, okey, kalau kita perhatikan pada gambar rajah ni, okey, dia ada sirip-sirip. Okey, sirip-sirip ni yang membantu membebaskan hapa, okey, melalui kipas penyejuk ataupun daripada angin luar. Yang apabila kena bergerak, angin akan kena pada radiator ni, membantu untuk menyejukkan enjin. Okey, kita pernah dengar orang kata orang kata kalau kereta berhenti, tak pecah kereta aku naik lah. Tapi kalau bergerak, dia okey. So kita boleh tengok kat situ. Maksudnya apabila berhenti, tiada angin yang kena pada radiator tu, boleh menyebabkan terpecah naik. Tapi sebenarnya kalau ikutkan betul, kalau sistem penyejukan dia tu tak ada problem, tak perlukan angin luar pun tak apa. Sistem tu dah boleh mampu untuk mengekalkan suhu kedalaman. Tapi jika ada problem sedikit, maksudnya ada masalah pada sistem penyejukan dia, mungkin ada blok ke, ada tersumbat ke apa-apa, jadi ataupun kipas dia tu, motor dia dah slow, dia tak mampu nak buangkan apa tu, jadi angin yang kat luar tu dia boleh membantu, okay, membantu kipas tu untuk membebaskan apa, okay. Tapi kalau komponen dia cantik, tak ada masalah, angin tu tak diperlukan pun tak apa, tapi dia ada tu bonus lah, okay. So kalau tak ada tu pun tak ada masalah. So kalau kereta berhenti pun, dengan sistem yang ada pada kenderaan tu pun dah cukup untuk mengekalkan suhu kendalian. Okey. Okey, itu adalah maksudnya itu adalah radiator. Okey. Untuk menyikirkan hapa, okey, yang diserap daripada enjin. Okey, ini adalah komponen dalam radiator lah. Okey, komponen yang ada belah dalam radiator. Okey, ini adalah bentuk dia. So air dalam radiator tu akan mengalir melalui saluran ni lah. Okay, kita tengok. Okay, dan disejukkan melalui kipas yang udara angin di luar tadi. Okay, seterusnya komponen kedua, tukup penyina. Oh, saya nak sebut tukup penyina pun berbelit lidah rasa. Tukup penyina, okay, ataupun dalam bahasa lain, dalam radiator cap. Radiator cap. Okay, radiator cap ini mengandungi injap untuk meningkatkan tekanan cecair penyejuk. Okay, tekanan tinggi cecair penyejuk melebihi 100 darjah Celsius, lebih banyak hapa dapat dibebaskan. Okay, apabila tekanan terlalu tinggi, injap terbuka, cecair penyejuk dialihkan semula ke dalam tangki simpanan, reservoir tank. Okay, apabila tekanan terlalu tinggi, injap akan terbuka. Okay, ni pressure relief valve. Okay, injap akan terbuka dan cecair penyejuk akan dialihkan masuk ke dalam reservoir tank. Okay, yang keempat, tekanan berkurang, injap vacuum ataupun vacuum valve terbuka, cecair penyejuk ditarik masuk ke dalam penyina. Okay, jika tekanan berkurang, vacuum valve ni akan terbuka. Okey, ni adalah vacuum valve. Okey, dekat bawah ni adalah vacuum valve. Vacuum valve terbuka, air ataupun penyejuk yang ada di dalam reservoir tank tu akan disedut masuk ke dalam radiator. Okey, tu jika tekanan berkurang. Okey, itu adalah fungsi pada radiator cap. Maksudnya ada dua valve. Yang pertama adalah pressure relief valve satu. Ni adalah pressure relief valve. Okey, yang kedua adalah vacuum relief valve. Okey, ni adalah vacuum relief valve. Okey, yang atas ni adalah
top seal, okey, ada getah ni, ni cap dia lah, okey. Okey, itu adalah fungsi radiator. Seterusnya, okay. Yang keberapa dah tadi? Okey. Yang ke berapa tu tak kisah, kita teruskan komponen yang seterusnya, iaitu kipas penyejuk ataupun cooling fan. Okey. Cooling fan ni tugas dia untuk menghembus udara ke penyinar radiator. Okey, menghembus udara ke penyinar. Okey, maksudnya akan dibagi udara untuk menyejukkan radiator tu. So, dia dan meningkatkan kadar penyejukan. So, dia membantu lagi kadar penyejukan. So, mata untuk menyejukkan cecair yang panas yang diambil daripada enjin masuk dalam radiator, dia menyejukkan, meningkatkan kadar penyejukan. Lagi cepat dia menyejukkan. Lah. Okay, itu adalah tugas kipas penyejuk. Okay, komponen. Okay, sorry. Jenis sistem kipas penyejuk. Okay, terdapat tiga jenis kipas penyejuk. Yang pertama, kipas penyejuk elektrik. Electric cooling system. Yang kedua, kipas penyejuk dengan gading cecair ataupun cooling fan with liquid coupling. Okay. Yang ketiga, kipas penyejuk dengan gading hidrolik kawalan elektronik. Okay. Ataupun electronic tree control hidrolik coupling. Okay, ini adalah tiga jenis sistem kipas penyejuk. Okey. Yang tadi, yang pertama, kipas penyejuk elektrik. Electric cooling system. Okey. Terdapat penderi ataupun sensor mengesan suhu kenalian cecair penyejuk. Okey. Apabila capainya suhu yang ditetapkan, maknanya sensor dah detect, automatik kipas ni akan hidup dengan sendiri. Okey. Maksudnya kita dia tak ada switch. Maksudnya dia by sensor. Maknanya sensor detect suhu, berapa suhu yang ditetapkan. Okey, dan contohnya dah sampai 95 contohnya. Okey. So dia nak suhu bekerja 80 ke 90 maksudnya. Dan lebih. So, kipas ni akan hidup dan akan bebaskan apa yang lebih tu sampai suhu kenalian kerja 80 hingga 90 je. Okay. Kipas digerakkan apabila suhu kenalian adalah tinggi. Okay. Macam saya kata tadi lah. Okay. Apabila suhu melebihi suhu kenalian, kipas ni automatik akan dihidupkan untuk membebaskan haba tersebut. Okey, yang kedua adalah kipas penyejuk dengan gading cecair, cooling fan with liquid coupling. Okey, di mana dipacu oleh tali sawat ataupun drive bag. Kipas dipusingkan oleh sistem clutch yang mengandungi minyak silikon. Dan yang ketiga, kipas berputar pada kelajuan rendah apabila suhu rendah. Maksudnya dia akan untuk putaran kipas ni bergantung pada suhu. Okey. Okey, so kita tengok pada gambar rajah di bawah. Okey, kalau kita tengok gambar rajah di bawah, ni adalah komponen untuk kipas penyejuk dengan gading cecair ataupun cooling fan with liquid coupling. Okey. Ini adalah viscose clutch. Ini dia punya fan. Ini fan extension drive shaft. Okay, ini ada fan pulley, ada fan hub, dan ada fan bearing and shaft. Okay, maksudnya sistem ini bersambung pada tali sawat. Okay. Dan yang seterusnya adalah kipas penyejuk dengan gading hidrolik kawalan elektronik. Okay, untuk sistem ini, motor hidrolik digunakan untuk memutarkan kipas. Kadar aliran cecair hidrolik dikawal oleh ECU.
So untuk jenis ni, aliran cecair hidrolik dikawal oleh ECU. So berapa diperlukan, ECU yang control. Okay. Okay, untuk memusingkan motor kipas ni, dia menggunakan hidrolik. Okay, menggunakan hidrolik untuk menggerakkan kipas. Okay, ini adalah jenis penyujuk gading hidrolik. Okay. Okay, komponen seterusnya iaitu tangki takungan ataupun reservoir tank. Okay, reservoir tank ni di mana cecair yang berlebihan akan dialihkan masuk ke dalam reservoir tank. Okay, macam kita tengok tadi pada radiator cap, dia kata apabila tekanan terlampau tinggi, pressure valve akan terbuka dan air ataupun penyejuk akan dialihkan masuk ke dalam reservoir tank. So dia akan masuk ke dalam komponen inilah. Okay, ini adalah komponen reservoir tank. Okay, kalau kita tengok pada gambar rajah ni, reservoir tank ni berada pada radiator. Okay, kedudukan dia berada di tepi dan ada setengah berada di tengah, di tepi, di bawah. Okay, so dia bergantung pada pengeluar kenderaan lah. Okay, dia tak fix. Okay, tak selesainya berada kat tepi belah kiri ke belah kanan ke, dia bergantung pada pengeluar. Ada yang ada, ada yang terletak di sebelah kanan, ada terletak di sebelah kiri, ada terletak di tengah-tengah. Okay, so dia tak ada kedudukan yang tetap. Okay, yang penting reservoir tank tu mesti ada untuk dialihkan masuk jika berlaku tekanan tinggi dalam radiator. Pressure valve akan terbuka, pressure valve pada radiator cap akan terbuka dan air akan dialihkan masuk ke dalam reservoir tank. Dan kalau tekanan terlalu rendah, vacuum valve akan terbuka dan air akan ditarik keluar daripada reservoir tank masuk ke dalam radiator. Okay, ini adalah fungsi reservoir tank. Okay, reservoir tank ni kalau kita tengok pada gambar rajah di bawah ni, di tepi dia ni, okay, dia ada level dia. Okay, maksudnya level full dan level low. So nya, so kalau kita nak start kenderaan ataupun kalau kita nak mulakan perjalanan yang jauh kan, kita check dulu air kenderaan, betul. Okay, apabila kita check air dalam radiator, kita akan buka lutut kek, kita akan tengok pada dalam tu, tengok ada air tak. Okay, kalau air yang cukup, selalunya kita akan nampak di atas tu ada takungan air. Maksudnya bila kita celupkan jari kita, kita akan rasa air. Tapi kalau air kurang, dekat atas tu dia kering. Maksudnya akan nampak isi dalam radiator tu. So bermaksud kat situ kering. Dan satu lagi, kita akan tengok pada reservoir tank ni lah. So tengok air dalam reservoir tank ni paras mana. Okay, sama ada paras full ataupun paras low. Okay, so kalau air berkurang, kita akan top up. Okay, kita akan top up masuk dalam radiator dan dalam dekat reservoir tank ni kita akan isi juga air. Okay, takutnya berlaku kebocoran, masih lagi ada air dalam reservoir tank boleh ditarik keluar. Okay, adalah pemeriksaan lah yang biasa kita buat sebelum kita memulakan perjalanan yang jauh. Seterusnya, komponen seterusnya adalah pam cecair penyejuk, ataupun dalam bahasa Inggeris dia water pump. Okey, fungsi water pump ni apa? Okey, fungsi water pump ni adalah untuk mengepam air. Okay, dah namanya pump, dah tentulah tugas dia untuk mengepam air lah. Okey, mengepam air daripada tangki bawah radiator masuk ke dalam jaket air ataupun water jacket. Okey, maksudnya fungsi dia, dia akan dekat radiator ni, dekat water pump ni. Okey, jap, saya buka pointer. Okey, dekat water pump ni ada nampak lubang ni, 1, 2, 3, 4. Okey, dekat lubang ni sebenarnya dia bersambung dengan puli. Okey, puli dan disambung tali sawat. Okey, digerakkan tali sawat. Maksud dengan kata lain, puli ni, water pump ni digerakkan oleh tali sawat. Okey, yang bersambung dengan enjin lah. Okey, kalau putus dia tali sawat dia ni, maksudnya pump
tak boleh nak bekerja. Maksudnya pump tak boleh nak mengepam air masuk dalam dia. Okay, tu pun boleh menyebabkan berlaku overheat lah. Okay, kebanyakan dia kalau kita tak sedar, kadang-kadang water pump dia pun boleh rosak. Selain kalau belt tak putus pun water pump dia rosak, air tak boleh nak pump. So menyebabkan berlakunya overheat. Okay, so okay, pump ini digerakkan oleh tali sawak. So dia water pump pun sangat penting lah. Okay, dan untuk pasang dia, kalau kita nak buat pergantian, jadi kita kena pastikan apabila kita pasang tu tak ada berlaku kebocoran ataupun leaking. So maksudnya kita kena letak gasket. Okay, kita kena buat gasket dia, okay, dekat permukaan hadapan dia tu. Kalau kita terbalikkan water pump ni, permukaan dia tu kita kena buat gasket dan kita kena letak gam. Okay, supaya apa? Supaya apabila kita pasang nanti, kita ikat nanti, dan apabila pump ni hidup, apabila kita isi air, apabila isi air, kita start engine, apabila start engine, water pump ni berpusing, air tidak keluar daripada water pump ni. So itu yang kita kena pastikan kalau kita nak pasang water pump ni, kalau kita nak ganti dia. Okay, sebabnya dia mainkan peranan yang agak besar juga dalam sistem penyedukan ni. Okay, kalau dia tak ada, air tak boleh nak masuk ke dalam enjin. Maksudnya air tak boleh nak disedut daripada radiator, tangki bawah radiator tu, masuk ke dalam enjin. Okay, so dia boleh dikatakan dia ni komponen penting lah. Okay, ni adalah water pump. Okay, komponen yang seterusnya iaitu thermostat. Thermostat, okay. Thermostat ni adalah memanaskan enjin kepada suhu kendalian dengan lebih cepat. Okay, bukan thermostat ni yang memanaskan enjin. Tak, jangan salah faham. Sorry, saya minum awal sedaru pula. Jangan salah faham. Maksud dia kat sini, thermostat ni dia mengawal. Maksudnya dia mengawal enjin untuk mendapatkan suhu kendalian. Di mana kalau kita waktu pagi kita nak start enjin, kita akan start, kita on switch, kita start tu, water pump akan berjalan. Apabila water pump berjalan, air akan masuk. Akan masuk, tapi air yang masuk tu tak boleh keluar, masuk balik ke dalam radiator. Okay, disebabkan apa? Disebabkan adanya thermostat ni. Maksudnya dia akan block. Okay, sebabnya kenapa? Sebabnya thermostat ni tidak akan terbuka sehingga mencapai suhu kerja. Okay, apabila mencapai suhu 80 hingga 90 darjah Celsius, barulah thermostat ni terbuka. Okay, apabila terbuka, barulah air tadi dapat masuk ke dalam radiator untuk disejukkan. Maksudnya air yang panas disebabkan enjin tadi yang diambil abu panas, masuk ke dalam, melalui thermostat akan masuk ke dalam radiator untuk disejukkan. Okay, untuk disejukkan, water pump ke pump ambil balik air yang dah disejukkan tu, masuk semula ke dalam radiator. Okay, tugas thermostat ni adalah menahan terlebih dahulu air itu daripada masuk ke dalam radiator sehinggalah suhu mencapai 80 hingga 90 darjah Celsius, barulah thermostat ni terbuka. Tu tujuan dia. Tapi bukan tapilah, kita sering tak dengar orang kata buang je lah thermostat tu, susah. Kadang kan orang kata enjin aku temperature naik lah. Kan, orang kata enjin kereta aku temperature naik, thermostat kau rosak kot, cuba kau buang thermostat dulu. Maksudnya kat sini, ada orang, setengah orang tu, dia buang je thermostat ni, dia tak pakai. Okay, boleh sebenarnya tak nak pakai thermostat ni. Cuma kesan dia, waktu pagi kalau kita nak start engine, idling untuk kereta tu tak cantik. Sebabnya kenapa idling tak cantik? Sebabnya, bila kita start saja engine, cecair penyedut dalam sistem tu dia terus cooling. Jadi enjin tak sempat nak panas lagi, dia dah cooling. So yang jadi idling dia tu kadang macam kereta macam nak mati lah. Kita kena rem minyak sikit,
supaya dia tak mati. Disebabkan dia enjin susah nak hidup. Okey. Sebabkan dia terus cooling ni benda ni. Dekat apa ni? Apabila dia buang termostat ni, air tu terus dia cooling. Maksudnya cooling tu dia sejukkan terus enjin tu. Maksudnya dia tak ada penahan. Dia block. Okey. Itulah pentingnya termostat ni untuk mendapatkan suhu kerja dengan lebih cepat. Jadi, kalau tidak, kalau kita buang termostat ni, kita start enjin, kita nak dapatkan suhu kerja memang lambat lah. Sebab apa? Macam mana nak dapatkan suhu kerja? Kita start je tu dia cooling. Maksudnya dia tengah nak panaskan, dia terus cooling. So makan masa yang lama untuk dia dapatkan suhu kerja. Jadi untuk mencepatkan suhu kerja, inilah fungsi termostat ni. Okay. Termostat ni kalau rosak, sebenarnya kita boleh buat pengujian pada termostat ni. Kita betul ke apa ni, termostat aku ni rosak kan, kata temperature naik, betul ke termostat ni rosak? Okay. Sebenarnya kita boleh buka termostat ni, buka termostat ni, kalau kita nak buat ujian, kita tak ada spare part yang baru, kita boleh test termostat ni. Okay, kita ambil bekas periuk ke apa ke, kita panaskan atas dapur, kita rendamkan termostat dalam tu. Okay, apabila kita rendam termostat dalam tu, kita letak termometer, kita tengok sehingga suhu 80 hingga 90 darjah Celsius. Okay, maksudnya takat mendidih 100 darjah Celsius kan. Apabila 80 hingga 90 tu, sebelum sampai takat mendidih tu, termostat ni dia akan terbuka. Okay, apabila terbuka, barulah air boleh mengalir. So kalau kita test termostat tu, kita tengok tak ada perubahan pun berlaku pada termostat tu. Okay, bermaksud termostat tu dah rosak. Maksudnya kita perlu ganti. Okay, kalau kita tak ganti termostat tu, dia akan block lah. Maksudnya tak, dia akan jadi overheat lah. Sama macam kalau water pump rosak lah. So air tak boleh nak mengalir. Dia tak buka valve tu, air tak boleh nak lalu kat dia. Tak boleh nak lalu masuk ke dalam radiator sebab dia dah block. Okay, dia dah block. Sebabnya termostat ni dah rosak. Jadi kena tukar termostat yang baru supaya dia boleh, valve tu boleh tertutup dan terbuka. Okay, tu adalah fungsi termostat ni. Nampak benda remeh je, tapi peranan dia besar dalam sistem penyucian ni. Okay, kalau kita tengok gambar aja. Okay, ni gambar aja termostat. Okay, ni termostat close, engine below temperature. Okay, maksudnya ni dalam keadaan tertutup. Dalam keadaan tertutup di bawah suhu kerja. Okay, apabila sudah mencapai suhu kerja, termostat ni akan terbuka. Okay, ini adalah termostat akan terbuka. Okay, kita tengok gambar rajah kat sini. Ni hijau. Okay, apabila tertutup, air dekat dalam ni, ni kosong putih, maksudnya dia tutup lagi valve ni, maksudnya air tidak boleh lalu. Okay, air tak boleh lalu masuk ke dalam radiator. Okay, apabila sudah sampai suhu kerja, maksudnya sehingga 80 hingga 90 darjah Celsius, termostat ni akan terbuka, valve dia akan terbuka. Okay, apabila terbuka, tengok air terus boleh masuk ke ruang atas ni. Okay, boleh lalu ke saluran dia, pergi ke dalam radiator untuk disejukkan. Okay, ini adalah cara dia bekerja dan ini adalah gambar rajah. Macam mana dia tertutup dan macam mana dia terbuka. Okay. Okay, seterusnya jenis termostat. Okay, bukan komponen seterusnya. Masih lagi di bawah komponen termostat, terdapat beberapa jenis termostat. Ada terdapat dua jenis termostat. Yang pertama, termostat jenis injap pitasan with bypass valve. Yang kedua, termostat tanpa injap pitasan valve, without bypass valve. Okay. So yang ni adalah jenis sekejap saya buka pointer sekejap. Okay, kalau kita tengok pada termostat ni, adalah ni adalah jenis injap ada pintasan. Maksudnya termostat dengan injap pintasan. Okay, kita tengok ada bypass valve. Okay, ni valve dia, ni seal dia. Okay, ni seal getah dia. Okay, ni spring. Spring ni yang apabila dia terbuka, dia akan main lah spring ni. Okay. Ni adalah gambar rajah.
termostat tanpa injak pintasan. Okay, kita kalau kita perhatikan dua gambar rajah ni, ada perbezaan dah dari segi bawah dia. Maksudnya yang ni tak ada bypass valve, yang ni ada bypass valve. Okay, yang atas ni masih lagi sama. Okay, ada seal, ada valve, ada spring. Okay, dan yang ni dia ada sama charge cylinder. Okay, yang komponen atas sama. Yang membezakan dia hanya adalah bypass valve. Okay, ni adalah dua komponen dia. Okay, seterusnya cara termostat beroperasi. Okay, macam mana cara termostat beroperasi? Tadi saya dah terangkan sikit kan. Okay, ni kita cuba tengok slide ni. Okay, pintasan bawah, bottom bypass, menggunakan dengan termostat daripada jenis which bypass valve. Okay, apabila suhu cecair penyejuk tinggi, termostat terbuka dan injak pintasan valve, injak pintasan akan terbuka. Maksudnya apabila suhu cecair penyejuk tinggi, termostat terbuka dan injak pintasan valve akan terbuka. Okay, pintasan selari inline bypass. Okay, ini adalah cara dia bekerja. Okay, ciri-ciri sistem pintasan bawah. Okay, ada tiga ciri-ciri sistem pintasan bawah. Yang pertama, saluran pintasan yang besar. Okay, saluran pintasan yang besar untuk membolehkan pengagihan suhu secara seragam semasa enjin sedang dipanaskan. Okay, maksudnya saluran pintasan yang besar untuk membolehkan pengagihan suhu secara seragam semasa enjin dipanaskan. Maksudnya pengagihan suhu tu secara konsisten. Okay, ketika enjin sedang warm up. Okay, yang kedua, injak pintasan akan ditutup sepenuhnya semasa suhu enjin melebihi suhu kendalian. Okay, maksudnya dia akan tutup blok bypass tu, laluan bypass tu, apabila suhu enjin melebihi suhu kendalian. Okay, yang ketiga, amat sensitif kepada perubahan suhu. Maksudnya dia punya part yang sangat sensitif pada perubahan suhu. So, memang betul lah termostat ni dia kena sensitif dengan perubahan suhu sebab dia untuk mengawal buka dan tutup valve dia. Okay, kalau tak sensitif dengan suhu, problem lah. Maksudnya valve tu problem lah termostat tu. Okay, sistem pintasan bawah. Okay, close engine below temperature. Okay, tengok ni ada sistem pintasan bawah. Okay, tadi yang dia kata apa ni? Tadi yang dia kata, sorry. Okey, tadi yang dia kata tadi, apabila apabila suhu cecair penyejuk tinggi, termostat terbuka dan injak pintasan akan terbuka. So, maksudnya apabila suhu cecair penyejuk tu tinggi, injak pintasan ni akan terbuka. Okey, maksudnya boleh dialihkan air ke sini. Okey, tapi atas ni masih lagi tertutup. Okay. Okay, tapi apabila pintasan selari inline bypass, okay, semasa enjin sedang dipanaskan, warm up, termostat akan menutup laluan suhu radiator. Okay, sudah melebihi suhu kendalian. Cecair penyejuk akan mengalir masuk ke laluan pintasan. Okay, maksudnya apabila tadi bypass port akan masuk ke laluan pintasan ni akan menutup apabila suhu cecair penyejuk telah mencapai tahap yang diterangkan. Mustad ni adalah terbuka pintasan bawah. Okey, maksudnya apabila dah sampai suhu yang dikehendaki,
termostat akan terbuka dan apa ni, hijab hijab petasan akan tertutup. Itu yang dimaksudkan pintasan selari inline bypass. Okey, pintasan selari inline bypass ini adalah gambar rajah pintasan selari. Okey, gambar rajah ni sama juga dengan gambar rajah yang saya tunjuk sebelum ni. Okey, ada dia punya valve bypass dia. Okey, ni termostat. Ni valve bypass. Maksudnya ni jenis yang ada valve bypass. Okey, ni adalah gambar rajah ni adalah keratan di dalam rumah termostat lah. Okey, komponen seterusnya ialah water jacket. Okey, water jacket mengelilingi silinder serta kebuk pembakaran. Okey, kalau kita tengok pada gambar rajah di bawah. Okey, dan water jacket, aliran water jacket ataupun saluran water jacket ni mengelilingi silinder block. Okey. So, tengok ada yang lubang panjang dan lubang yang macam persegi ni, itu adalah lubang apa, kawasan aliran water jacket. Okey, kalau tengok pada lubang yang bulat ni, ni bukan lubang aliran dia tau. Ini adalah lubang skru. Okey, jangan tertukar. Kata semua lubang yang ada kat silinder blok tu aliran apa, saluran water jacket tak. Yang bukan bulat tu, tu yang saluran water jacket. Ini yang bulat tu adalah untuk lubang skru. Okey. Silinder ni, silinder blok ni bersambung dengan silinder head tau. Okey. Silinder blok ni dalam enjin dia berada di bawah. Maknanya oil sump, tangki minyak hitam, blok, silinder blok, silinder head, cover head. Okey, maksudnya lepas oil sump, silinder blok. Okey. So water jacket tu ada di dalam ni. Laluan water jacket, air tu ada di dalam silinder blok. Dari mana datangnya air dalam silinder blok ni? Dari mana datang? Okey, air di dalam air dalam silinder blok ni datangnya daripada air dalam radiator. Okey, di mana air dalam radiator tu dipump oleh water pump. Kan tadi saya kata fungsi water pump adalah untuk mengepam air daripada radiator dan masuk ke dalam enjin. Okay. Masuk ke dalam enjin yang saya kata tadi bukanlah masuk ke dalam ruang pembakaran. Tak. Masuk ke dalam enjin tu masuk ke dalam saluran water jacket ni. Bagi tujuan menyejukkan. So, water pump tu akan mengepam air. Dia akan masuk ke dalam saluran water jacket ni untuk menyejukkan silinder blok ni. Okey, kalau kita perhatikan pada silinder blok ni, nampak tak ada 3 lubang pada silinder blok ni. Okey, lubang yang pertama, kedua dan lubang yang ketiga. Okey, ni adalah kebuk pembakaran di mana piston bergerak di dalam kebuk pembakaran ni dan di dalam pembakaran ni adalah berlaku pembakaran di mana kalau kita petrol ya, penggunaan petrol, minyak apa ni, udara dan bahan api akan bercampur dan dikompres oleh piston, sebab pula akan memecikkan percikan api dan menyebabkan berlaku letupan di dalam silinder ni. So letupan tu akan menyebabkan kepanasan. Okey, kepanasan dan silinder piston itu akan bergeser di keliling silinder tu. So di situ juga berlaku kepanasan. So apabila dalam berapa saat, dalam berapa minit, beratus kali berlaku kitaran dia. Okey, so menyebabkan panas. So panas tu yang perlu dibebaskan. So, macam mana nak dibebaskan? Dengan aliran air itulah dia akan bawa sekali apa yang panas tu masuk ke dalam radiator. Sorry, melalui termostat masuk ke dalam radiator untuk disejukkan. Okey, tu adalah fungsi dia. Okey, kenapa ada aliran dia. So, aliran ni, air di dalam ni dia tidak bercampur dengan minyak. Dia takkan bercampur. Okey, kalau tak ada kebocoran, tak ada lubang, dia mana takkan bercampur.
air tu air saja, minyak dalam tu minyak lah, dia takkan bercampur. Ha, tapi kalau berlaku overheat, okay, kalau berlaku overheat, kita tengok kadang-kadang minyak dengan air bercampur. Kenapa? Sebabnya gasket dia dah terbakar, berlaku, apa ni, silinder head dia dah bengkok, dia dah sebelum dah bengkok, minyak dengan air tu boleh bercampur, maka ada ruang untuk dia pergi. Okay? Kalau ikutkan betul, dia tak ada ruang. Sebabnya dia permukaan ni dia akan fix. So, air tu tak boleh masuk ke dalam silinder. Dan silinder kepuk makanan tu, minyak tu tak boleh masuk ke dalam saluran water jacket. Okay? Ini adalah fungsi untuk water jacket. Okay. Sebetulnya kita pergi, kita lihat pada gambar rajah ni. Okay, gambar rajah ni menunjukkan komponen dan aliran. Apa ni, aliran sistem penyejukan. Nah, yang saya terangkan tadi, macam mana dia bekerja daripada radiator, water pump, masuk ke dalam tu. Okey, ni kita tunjuk eh. Okey, saya buka pointer sekejap. Okey, ini adalah daripada radiator. Daripada radiator, kita tengok, boleh tengok anak panas turun ke bawah tu. Okey, ni daripada atas, ni radiator cap. Okey, ni radiator cap. Ni radiator, ni dalam radiator. Okey, air akan... dalam radiator ni, anak panah ni menunjukkan ke bawah. Itu bukanlah bermaksud daripada hose tu terus terjun ke bawah. Tak, dia ada saluran dia. Okay, proses pergerakan air tu ada penyejukan dia kat situ lah. Berlaku penyejukan. Okay, dengan bantuan kipas semua. Okay, so ni gambar ni kita tengok daripada pandangan sisi. Okay, apabila tengok pandangan sisi, nampak air tu turun ke bawah terus lah. Okay, apabila turun ke bawah, air masuk radiator akan turun ke bawah dan akan melalui hos bawah, okay, ataupun lower hos. Okay, ni masa ni, yang ni water pump dah berfungsi tau. Maksudnya apabila agent just start, automatic water pump terus berfungsi. Water pump ni akan mengepam air daripada bawah ni, sebab tu air akan turun ke bawah, sebab water pump ni akan sedut dia, yang sedut tarik masuk air tu. Okay, water pump ni akan sedut air tu masuk ke dalam water jacket tadi. Dia masuk mengelilingi blok silinder. Okay, silinder blok tu dia akan masuk mengelilingi silinder blok dan akan mengutik. Oh, bahasa ni mengutik apa-apa yang panas ni, susu-susu panas ni dibawa sekali untuk keluar daripada kawasan blok silinder tu atau kawasan inggir tu. Okay, dia akan masuk. So, kita tengok kitaran dia masuk bergerak. Okay, melalui pergi kepada termostat. Okay, dia pergi kepada termostat, masuk dan melalui termostat, pergi ke upper hose. Okay, hose atas. Hose atas radiator. Hose atas radiator, dia masuk balik ke dalam radiator untuk disejukkan. Okay, masa ni, masa dia melalui termostat dan apa ni, hose atas ni, masa ni dia bawa sekali hapa panas tu. Okay, hapa yang dikutip dekat silinder kepuk makanan tu, dia kutip semua dalam silinder blok tu, dia bawa yang panas masuk ke dalam radiator untuk disejukkan. Lepas tu water pump akan sedut balik yang sejuk tu, masuk balik ke dalam tu untuk kutip balik yang panas tu. Macam tu lah dia bekerja. Okay, selagi enjin tu bergerak, selagi enjin tu hidup, kitaran ni akan sentiasa berlaku. Kecuali macam saya kata tadi, jika water pump rosak. Okay, bila water pump rosak, air tak boleh nak masuk. Sebabnya apa? Sebabnya apabila pump dah rosak, siapa yang nak sedut air masuk ke dalam silinder blok? Sebabnya tugas untuk pump tu dah tak boleh nak dilakukan. Sebabnya dah rosak. Okay. So, dan sama juga kalau termostat dah rosak. Maksudnya termostat tu tak boleh nak terbuka. So, apabila tak boleh nak terbuka, dia duduk blok je. Air tu dia blok je. Tak boleh nak disejukkan. So, sama juga kalau di blok tu, maksudnya akan berlaku overheat lah. Okay, dua komponen ni amat penting. Tapi jangan kata hose ni tak penting. Okay, nanti saya terangkan hose berkenaan dengan hose radiator. Okay, so jelas kan kita boleh tengok aliran air untuk sistem penyejukan ni. Okay.
Okey, radiator hose. Ini okey, ini adalah komponen seterusnya, iaitu radiator hose. Okey, radiator hose membawa bahan pendingin di antara pelbagai elemen ke sistem. Okey, bermaksud dekat sini hose ni digunakan hose sebagai penyambungan. Maksudnya daripada komponen ni kepada komponen daripada radiator, daripada termostat kepada radiator, dan daripada radiator bawah kepada water pump. Okey, dengan sambungan hose radiator. Okey, hose radiator ni Tolin nak kata dia tak penting tak? Sebenarnya dia pun penting juga. Kenapa saya kata dia penting? Jika berlaku kebocoran pada radiator ni menyebabkan air kering, kita check, selalu kita check termostat, water pump, termostat, water pump. Kita lupa nak check hose ni. Okay, hose ni sebenarnya boleh berlaku kebocoran. Okay, hose ni bocor sebabnya dia berada dalam di kawasan naked. Dia jadi, dia ada time dia sejuk, time kita tak jalan, dia sejuk. Waktu time jalan, dia panas. Jalan sejuk. So, berlaku kekerasan pada getah tersebut. So, getah tu akan jadi mati. Okay, apabila getah tu mati, lama-lama akan berlaku crack. Dan crack dia akan bocor, air akan keluar. Jadi, apabila kita berjalan, air bergerak melalui dia tu. Contohnya bergerak masuk 1 liter. Contoh ni, contoh tau 1 liter saya nak senang nampak. Saya beri contoh, air nak masuk ke radiator 1 liter melalui hose ni. Tapi, yang masuk ke radiator 500 liter saja. 500 mililiter saja, sorry. 500 liter. Nak masuk 1 liter, tiba-tiba 500 saja. Sorry, silap. Contoh saya kata, nak 1 liter nak masuk ke dalam radiator ni melalui hose. Tiba-tiba yang masuk 500 ml je. Mana hilang lagi 500 ml? 500 ml tu hilang semasa melalui hose ni. Sebabnya berlaku kebocoran pada hose. Maksudnya hose tu dah crack. Maksudnya ada dah tembus. So hose ni kita kena check juga. Okay? Cara nak check hose ni senang je. Kita boleh tengok pemeriksaan secara visual. Maksudnya kita tengok pada mata kita. Okay? Kalau nak lagi senang, isi air penuh-penuh dalam radiator tu. Biarkan kita start enjin, biarkan enjin tu sampai suhu kerja, sampai termostat tak terbuka, air akan melalui hose atas. Ini untuk check hose atas. Kalau hose bawah tu dah boleh terus nampak lah. Okay? Tapi mungkin ada okay, hose bawah tu dah boleh terus nampak lah. Bulu atau pump kerja dah akan melalui hose bawah tu. Boleh tengok lah, hose tu dah crack ke tak, air akan keluar. Nampak kesan air nitik. Kalau untuk hose atas, kena tunggu sampai suhu kerja, suhu kendalian, barulah termostat terbuka, barulah ada air yang masuk melalui dia. So, masa tu kita boleh tengok sama ada air menitik keluar daripada hose tu. So, kalau ada air yang menitik keluar daripada hose tersebut, bermaksud hose tu dah crack lah, dah bocor. Okay? Tu adalah cara kita nak tengok melalui visual mata. Okay, dan yang kedua untuk kita cek dia sama ada dia masih okey atau tak okey, kita boleh pegang dia. Okay, kita pegang hose tu, kita cuba ramas dia, kita picit hose tu. Okay, kalau getah dia masih okey, getah dia akan rasa lembut dia. Okay, rasa kekenyalan, keanjalan getah tu ada. Okay, getah ni dia akan ada anjal dia, kan lembut dia tu. Okay, apabila kalau hose ni dia dah rosak, okay, getah dia tu akan jadi keras. Okay, kalau kita ramas getah dia tu, kita akan dengar bunyi keriuk-keriuk dia. Keriuk. Okay, macam iklan usahakan pula. Okay, kita ramas dia tu, dia akan bunyi keriuk dia macam kita ramas kopo. Okay, so ni apabila kita ramas, kita ada bunyi keriuk-keriuk tu, bermaksud getah tersebut dah mati, maksudnya dah reput. Okay. Ada kemungkinan boleh kita pakai 2-3 bulan lagi boleh kebocoran. So, saya pada sebelum berlaku kebocoran pada hose tu, kita kena tukar. Okay, jangan tunggu bocor baru nak tukar. Seeloknya, kalau kita dah check, okay, getah ni dah mati, getah ni dah leput, terus tukar ganti baru. Okay? Sebabnya ni kebanyakan orang tak sedar. Okay? Orang tak perasan. Jalan je tiba-tiba terpercaya naik.
Eh, kenapa? Tak tahu tengok hos pecah sebab dia bodoh dan reput. So penting juga lah penjagaan hos ni. Okay. Sama juga kadang hos ni dia tak pasang klip di hujung kiri dan kanan dia. Okay, kadang-kadang kalau boleh tak pasang, kadang-kadang dia boleh tercabut. Kita tak pasang dia tertanggal, air terkeluar, air tak masuk. So kena pastikan pasang hos radiator ni getah tu mesti okey dan diikat pada bahagian hujung kiri dan kanan dia. Okey, supaya tidak berlaku kebocoran. Okey. Dan kalau kita tertinggal sedikit tambahan, kalau kita nak ganti hos tu, okey, kita kena tengok saiz yang samalah, jangan baik ambil jangan sebaranganlah. Nanti kan saiz dia tak muat lah, terlebih panjang, terpendek lah. So, kena pergi cari saiz yang sama. Kalau boleh, bawa yang asal. Pergi ke kedai, sepepat. Sebelum beli tu, ukur. Tengok, oh, okay, betul tak saiz dia? Sama tak lubang dia? Okay, panjang dia sama tak? So, kalau dah sesuai tu, senang sikit proses pemasangan dia. Okay. Okay, saya nak jelas lah berkenaan dengan radiator hose ni, cara nak check dia macam mana. Cara kenapa pentingnya dia pada sistem penunjukan ni. Okay. Okay, kalau kita tengok gambar rajah ini. Gambar rajah ni menunjukkan susunan hos sistem pendinginan. Okay. Okay, yang saya kata hos atas. Okay, ini adalah hos atas. Okay, dan hos bawah. Okay, ini hos bawah. Okay, kalau kita perhatikan di hujung hos ni, tengok semua ada klip. Ini yang saya kata ni, klip ni yang membantu mengetatkan dia. Okey, ni this hose ni disambungkan kepada radiator atas. Yang ni disambungkan kepada yang bawah. Okey, yang ni akan bersambung dengan water pump. Okey, bersambung daripada water pump. Dan yang ni akan daripada engine akan masuk balik ke dalam radiator. Ni adalah sistem apa ni? Dia punya susunan dia lah. Okay, banyak lagi khusus lain. Kalau kita tengok, perhatikan khusus yang lain, di hujung dia semua mesti ada klik. Okay. Yang saya nak cerita tadi adalah untuk khusus radiator atas dan bawah. Okay, ini adalah khusus radiator atas dan bawah. Okay, boleh nampak dengan jelas ya? Okay, sistem penunjukan tertutup. Okay, dah habis lah maksudnya untuk komponen komponen sistem penunjukan air tu dah habis. Maksudnya dah 8-8 komponen dah saya terangkan tadi. Setiap satu komponen tu macam mana cara dia bekerja, apa fungsi dia, okay, apa peranan dia pada sistem penunjukan. So tadi saya dah terangkan, itulah dia punya sistem penunjukan. Komponen sistem penunjukan. Okay, sistem penunjukan tertutup sepenuhnya. Di dalam sistem ini, tukup radiator ataupun radiator cap berada di atas tangki simpanan dan bukan di atas radiator. Ini membolehkan tekanan dikenakan kepada keseluruhan sistem. Okey. Okey, maksudnya penutup radiator cap ni dia berada di atas tangki simpanan, di atas tangki simpanan dan bukannya di atas radiator. Ini membolehkan tekanan dikenakan kepada keseluruhan sistem. Maksudnya radiator cap tu berada di atas tangki simpanan, bukannya berada di atas radiator. So, supaya boleh membolehkan tekanan dikenakan kepada keseluruhan sistem, supaya dapat keseluruhan sistem dia kan boleh dikenakan,
boleh mendapat tekanan untuk keseluruhan sistem. Okey, tu kenapa dibuat penutup radiator tu berada di atas tangki sempadan, bukannya berada di atas radiator. Okey. Okey. Apa sebuah slide kita berkenaan dengan modul vehicle particle maintenance. Okey. Jadinya kesimpulan yang boleh kita buat dekat sini bahawa sistem penyedukan ni amatlah penting bagi sesebuah kenderaan, di mana kalau sistem penyedukan ni tak ada pada sesebuah kenderaan, membolehkan kenderaan itu tak boleh bergerak. Membolehkan kenderaan itu tidak boleh bergerak. Okey. Kalau sistem penyedukan ni dia tak ada pada sesebuah kenderaan, kereta tu tak boleh bergerak senang cerita. Okey. Sebabnya macam mana kereta nak bergerak? Enjin nasib panas je berlaku kerosakan pada komponen-komponen enjin. Panas je berlaku kerosakan. Okey. Kos untuk merepair okey komponen enjin ni agak tinggi. Jadi so kita kena jagalah sistem penyedukan ni. Maksudnya kita kena check, kita nak kena tahu dekat mana komponen apa yang perlu kita check, apa yang terlibat, komponen-komponen apa yang terlibat dalam sistem penyedukan ni. Okey. Dan selain daripada penjagaan biasa, okey. Maksudnya penjagaan selain daripada checking fizikal, maksudnya fizikal komponen, sebenarnya ada satu lagi saya bagi tambahan lah sedikit, bonus lah orang kata kan, bonus. Jadi sebelum kita menamatkan pelajaran kita ni, kita kena buat servis pada sistem penyedukan kita. Okay, macam mana servis? Okay, kalau kita tengok, kita buka penutup radiator cap tu, radiator cap tu apabila kita buka, kita tengok air dalam tu berkeladak. Dia masuk berkeladak ni macam warna-warna coklat, ada macam keladak-keladak air tu. Okey, sebenarnya benda tu tak bagus. Okey, tak bagus pada sistem penyedukan. Okey, di mana mungkin di dalam fin, di dalam saluran radiator tu, keladak-keladak tu boleh block. Okey, boleh block dalam radiator, boleh block dalam saluran-saluran sistem penyedukan. Okey, so senang kata kita mesti buat servis pada sistem penyedukan. Macam mana kita nak buat servis pada sistem penyedukan? Okey. Untuk buat servis pada sistem penyedukan, kita dipanggil flushing. Okey, kita kena buat radiator flushing atau sistem penyedukan flushing. Okey, di mana kita kena buka hose di bawah tu, hose radiator bawah tu, kita kena buka, kita kena cabut. Okey. Sekejap saya buka dia punya slide. Okey, tak apa, kita teruskan. Okey, cara nak flushing radiator ni, kita kena cabut. Tadi saya terangkan ada hose atas dan hose bawah. Okay, kita buka clip, kita tanggalkan dua atas, hose bawah, dan kita buka penutup radiator. Biarkan air di dalam radiator tu keluar sepenuhnya. Dan kita tanggalkan juga, sorry tak payah tanggal. Apabila keluarkan, habiskan, biarkan keluar dalam radiator. Okay. Selepas itu, apa yang perlu kita buat? Okay. Kita gunakan mesin, mesin flushing. Okay, kalau workshop ni ada mesin flushing tu, boleh guna mesin flushing tu lah. Kalau tak ada, kita boleh buat secara manual. Maksudnya kita tak perlu guna mesin. Kita ambil hose air yang besar sikit, kita masukkan ke dalam apa ni, lubang dekat radiator cap tu. Kita buka radiator cap, ada lubang kan, kita masukkan hose dalam tu, kita buka dia pakai air kuat-kuat. Mula buka pakai air kuat-kuat, air akan berapa ni, ada air akan recycle dekat dalam radiator tu. Okay, masa recycle, dia akan buang semua keladak-keladak dalam tu. Minta maaf, saya terlupa. Okay, sebelum kita buang air dalam radiator tu, lagi elok sebenarnya kita pakai radiator flush. Okay, radiator flush ni macam ni. Kita
beli dekat kedai spare part radiator flush. Okay, kita balik, kita buka radiator cap, kita tuangkan radiator flush ke dalam radiator dulu, kita tutup dan kita runningkan enjin selama beberapa minit. Okay, kita tu boleh tengok manual di dalam, di belakang motor flush tu berapa minit diperlukan untuk running enjin. So dia akan running dan cukup tempoh yang diperlukan. Matikan enjin. Okay, matikan enjin. Dekat sini bermula yang saya cerita tadi. Maksudnya dah matikan enjin, maksudnya flush, radiator flush yang kita tuang di dalam radiator, dia dah masuk ke dalam sistem penunjukan semua. Okay, dah masuk ke dalam sistem penunjukan semua. Yang flush, radiator flush tu, minyak dia macam berminyak tau. Okay, dia mencuci-mencuci keladak-keladak, partikel-partikel obstacle-obstacle yang ada dalam radiator atau dalam sistem penunjukan tu, dia akan cuci semua. Dia akan panggalkan yang melekat-melekat di dinding-dinding sistem penunjukan tu, dia akan panggalkan semua. Okay, so dia akan berkumpul dalam sistem penunjukan. Okay, yang terkumpul tu yang yang dah dia hakiskan tu, tu yang kita kena keluarkan dia. So cara nak keluarkan dia, kita tanggalkan hose bawah tu. Bila kita dah tanggalkan hose bawah tu, biarkan air yang bersekali dengan oil flushing tadi, oil flush, radiator flush tu keluar, akan keluar. Okey, apabila dah habis keluar, okey, kita tak boleh terus pasang. So salah, sebabnya sisa-sisa radiator flush tu masih ada lagi di dalam sistem penyujukan kita. Okey, so kita kena flushing dia. Maksud flushing ni, kita kena alihkan air bersih ke dalam radiator dan sistem penunjukan kita. Okay, cara dia sama ada dengan menggunakan mesin flushing ataupun kita boleh buat secara manual. Okay, kalau ada mesin flushing tu senang lah. Maksudnya kita ikat pada hose atas dan kita apa ni, kita masukkan pada hose atas dan biarkan di hose bawah, dan masukkan pada hose bawah tu. Okey, apabila kita on mesin tu, air, kita akan masukkan air di dalam mesin flushing tu, kita akan on, dia akan recycle. Dalam mesin flushing tu ada filter, dia akan menapis partikel, dia akan ambil air je. Okey, so dia akan berulang beberapa kali. Berulang sampailah kita rasa air tu bersih. Okey, so kita boleh tengok di dalam mesin flushing tu berapa kotornya di dalam sistem penunjukan kita, berapa dalam radiator kita. Sebab boleh nampak apa yang ada dalam radiator tu akan disimpan dalam mesin tu. So kita boleh tengok berapa kotor mesin kita. So air dalam tu akan bertukar menjadi warna hitam lah, warna coklat yang pekat, penuh keladak-keladak, penuh dengan abu, apa semua bagai lah. So masuk dekat situ berlaku kotoran. So dah siap yang kali pertama, jangan cepat berpuas hati. Ulang langkah yang sama 2-3 kali. Maksudnya kita buang balik air yang ada dalam mesin tu, masukkan balik air bersih, on balik butang, button dia tu, dia akan hidupkan balik, dia akan flushing balik. Okay, sampailah sampai bila kita nak ulang langkah ni? Okay, sampai mana? Sampai kita tengok air dalam mesin tu warna dia dah tak berubah. Maksudnya kita masuk air bersih, yang keluar yang bertakun dalam tu pun air bersih. Maksudnya tak ada warna lain, tak ada warna hitam, tak ada keladak, apa semua. Okey, masa tu dah kita rasa dah bersih dah dalam radiator. Tu baru radiator. Okay, saya tak terangkan dalam sistem penunjukan yang melalui enjin apa semua tu. Okey, tu baru dalam radiator. Okey, untuk enjin pula, kita buat yang cara yang sama. Okey, ambil mesin flushing tu, kita ambil hose tu, kita ikatkan yang daripada pergi ke water pump dan pergi ke enjin. Okey, daripada water pump yang bawah dan ke atas yang keluar daripada thermostat tu, kita sambungkan hole dan masukkan kepada mesin. Sebab mesin dia ada keluaran, dia ada input dan output. Maksudnya
air masuk dan air keluar. So kita ikatkan kepada tempat air masuk daripada water pump, air keluar daripada termostat tu. See, apabila dah pasang tu, kita start engine, runningkan engine, kita start dan onkan machine tu. Maksudnya kita onkan machine, kita start. Maksudnya dia akan flushing dalam sistem tu. Apabila dia flushing, dia akan buang semua kotoran-kotoran yang dibersihkan tadi yang kita guna flush tu. Maksudnya dia akan buang, dia akan bersihkan. Kita sama juga kita akan tengok dalam radiator tu nampak air dah berubah warna. Dah berubah warna. So apabila kalau air tu dah bersih, maksudnya dah cukup lah pembersihan atau flushing yang kita buat tu. Okay, kalau boleh jangan sekejap sangat lah, sebabnya kadang-kadang minyak kesan minyak radiator flush tu pun tak hilang kalau kita buat selapa sekejap. Okay, kalau kita tak nak masukkan dalam tank tu boleh, untuk keluar air yang keluar daripada termostat tu kita lepaskan je, lepaskan keluar. Maksudnya masa tu kita boleh rasa yang air tu kita pegang, oh kita rasa masih berminyak lagi. Jadi sebabnya jangan risau, jangan risau laku overheat tak, walaupun engine kita start tapi kita masih alihkan air. Okay, tu tak akan berlaku overheat lah. Okay, sebenarnya ada sistem penunjukan. Okay, sama juga konsep kalau kita pasang radiator ni, kita bagi air, maksudnya kita nak cuci dia. Okay, air ada air masuk, ada air keluar, so tak merosakkan komponen lah. Dia boleh, tu cara-cara nak buat flushing. Tu kalau kita ada mesin lah. Okay, kalau kita tak ada mesin, cara yang boleh buat, guna hose pipe air lah. Biasa kita salurkan air menggantikan mesin tu. Okay, apabila dah selesai buat benda tu, barulah pasang balik hose tu daripada radiator kepada apa ni, radiator kepada water pump, daripada apa ni, hose bawah kepada water pump, atas daripada thermostat. Barulah kita isi coolant. Okay, untuk penunjukan yang bagus, kita menggunakan coolant. Ni coolant ni direka khas untuk sistem penunjukan. Okay, kalau coolant nak dibandingkan dengan air, okay, coolant ni dia takkan, jarang kita dengar coolant berkeladak. Okay, air ni boleh menyebabkan keladak, tambah-tambah kalau kita guna air pahit. Okay, air pahit ni nanti dia akan jadi keladak, jadi berkelat. Okay, kadang orang kalau nak guna air ni, selalunya dia akan guna ambil air tapis atau air RO, air Kowei ke Kuku ke. Bukan nak iklan produk ni, bukan saya nak promote produk dia orang, tak. Okay, selalunya dia orang akan ambil air tapis. Tapi kalau tak ada air tapis, dia akan beli air mineral. Okay, air mineral dia akan masukkan dalam tu, menggunakan air mineral. Kalau guna air pipe ni, risiko nak berkarat tu tinggi. Okay, so elakkanlah daripada menggunakan air pipe. Okay, lagi bagus kalau kita gunakan coolant. Coolant kita beli yang kat kedai, sama ada kita beli yang pekat, kita bancuh sendiri dengan air, ataupun kita dah beli yang ready, yang dah bancuh. Maknanya kita beli yang dah siap bancuh. Oleh yang siap bancuh tu, just kita tuangkan ke dalam radiator. Kita tu banyak mana nak tuangkan dalam radiator, kita tuang dalam radiator tu sehingga melimpah dekat radiator cap tu. Maksudnya kita tuang coolant tu, kita boleh tengok air masuk dalam radiator cap tu, nak tahu dia penuh, dia melimpah. Tapi pada masa tu kena ingat, kena pastikan semua hose, semua drain plug dia dah ditutup, dah tutup. Jangan kita tuang tu, hose tak ikat, drain plug tak pasang, rugilah membazir coolant kita. Pastikan sebelum kita nak tuang, tuang tu adalah last kali tu, kita dah siap semua. Pastikan semua dah diikat dengan ketat. Okay, tak ada yang longgar, tak ada apa. Baru kita tuang. Tuang sampailah dia dah melimpah dekat atas tu. Okay, dah melimpah, masukkan sedikit, masukkan ke dalam reservoir tanks juga. Okay, apabila dah melimpah, tutup. Lepas tu, tutup, start engine. Okay, start engine, biar dia masuk ke dalam sistem. Okay, apabila dah masuk ke dalam sistem, dah running apa semua,
biar running dalam berapa minit. Okey, dalam 15 minit termostat pun dah terbuka apa semua. Tapi jangan buka lagi. Jangan buka lagi apa? Sorry. Kalau dia tak cukup, dia akan ambil air dalam reservoir tank. So tu pentingnya ada dalam air dalam reservoir tank. So kita boleh kalau tengok air dalam reservoir tank tu ada di panas dulu, kita boleh tambah air dekat reservoir tank tu untuk dia cukup. Okey. Lepas pada tu running, biar running apa semua dah rasa dah cukup, termostat dah terbuka, sistem tu dah recycle, maksudnya dah berlaku kitaran beberapa kali. Okey, dah cukup. Cukup, matikan enjin lah. Okay, matikan enjin, jangan terus buka. Boleh je kita nak check, tapi janganlah check terus dalam radiator kit tu kita buka, sebab ni benda dah panas. Kalau kita buka nanti dia akan tersembur, tersembur terkena pada kita. Okey. Benda panas kena pada kita, boleh curah nanti kan. So kita biarkan dia sejuk dulu, tunggu berapa jam dah sejuk tu, baru dah kita check balik. Okey, kita tak puas hati, kita nak check betul tak dah cukup air apa ni, coolant dalam radiator kita, dalam sistem menunjukkan kita. So kita buka radiator cap tu, kita tengok dalam tu, dalam lubang tu, tengok betul tak air dah, nampak tak panas air tu, maksudnya nampak tak air tu. Kalau nampak air, kita celup tangan, rasa air tu, maksudnya air dalam radiator tu sebenarnya dah cukup. Okey, dah cukup, just kita isi secukupnya dalam reservoir tank. So apabila dah isi secukupnya dalam reservoir tank, so kereta kita dah ready lah untuk penggunaan. Dan insyaAllah apabila kita buat pemeriksaan keseluruhan pada sistem penyedukan, untuk overheating nak berlaku tu tipis lah. Okey, sebabnya kita dah buat checking. Okey, water pump ada, water pump okey, apa ni, thermostat okey, hose kita okey, kipas kita okey. Kadang benda lain okey, kadang kipas pula pusing. Kita tengok pusing. Eh, tapi kenapa perlahan je kan? Kenapa slow je? Rupanya kipas tu dah nak rosak. Dia dah slow je. So dia tak, kelajuan pusingan dia tu tak optimum. Jadi tu pun salah satu punca juga menyebabkan temperature naik. Jadi kena tukar kipas. Maksudnya keluarkan kipas tu, cari kipas baru, gantikan kipas tu supaya dia dapat pusingan yang secukupnya untuk menyejukkan hapur panas dalam radiator tu lah. Okay, so dia memainkan peranan yang penting lah. Kadang kipas tak hidup, tu salah satu simptom-simptom kipas ni. Okay, maknanya jangan kita cepat melatah. Kalau temperature naik, kita check satu-satu, kita trace satu-satu. Kita check yang senang dulu. Maksudnya kita check hose, dan check hose, kita check kipas, kipas hidup tak hidup. Okey, kalau kipas hidup, hose okey. Kita pergi yang lagi senang, check thermostat dulu. Kalau check thermostat, oh thermostat okey, thermostat okey, kenapa panas? Ada kemungkinan besar ada bocor sama ada dekat water pump bocor ataupun water pump tu rosak. Okey, kalau water pump tu rosak, kemungkinan bukan kemungkinan, itulah punca dia menyebabkan berlaku kepanasan yang melampau, overheat. Tu dia panggil overheat. So jangan gelabah. Kita check satu-satu, kan? Kita dah tahu sistem dia bekerja daripada mana ke mana. So kita mulakan untuk checking dia, mulakan daripada senang ke susah. Yang kita terus pergi check water pump, tengok kita dah buka water pump, dah tahu hose je yang pecah. So jangan kita buat kerja macam tu. Kita kena check benda yang senang dulu, yang benda yang nampak dulu, maksudnya hose, apa ni, thermostat ke, itu benda-benda yang senang lah. Okey, akhir kata semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat memberi manfaat dan jelaslah berkenaan dengan sistem penyedukan, dan memberi kesedaran kepada kita bahawa pentingnya sistem penyedukan ini pada sesebuah kenderaan, kan? Dan tidak diambil remeh lah. Okey, dan saya berharap apa yang saya kongsikan ni dapat digunakan lah dalam kehidupan
kehidupan seharian sebagai pengguna kereta, kita yakin satu hari nanti kita sendiri akan ada kereta dan boleh digunapakai. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.